Hai geng, walaupun HP zaman sekarang sudah memiliki memori internal besar, tapi penggunaan kartu SD masih tetap jadi pilihan. Sayangnya, hal ini tentu tidak bisa terhindar dari masalah kartu SD rusak, mulai dari tidak terbaca, data korup, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira ada nggak sih cara memperbaikinya? Yuk, Jalan Tikus kasih tahu! Cara memperbaiki kartu SD rusak dan tidak terbaca, mudah tanpa ribet. Bersihkan kartu SD. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan lempengan tembaga yang berfungsi sebagai konektor. Coba kartu SD di HP lain. Cara berikutnya adalah mencoba kartu SD di HP lain. Cek apakah terdeteksi atau tidak. Jika tidak, maka lanjut ke cara nomor 3 ya, geng. Cek error melalui PC atau laptop. Cara yang satu ini bisa kamu lakukan jika kartu SD kamu tidak bisa diformat. Pertama, hubungkan kartu SD ke PC atau laptop. Klik kanan pada drive kartu SD, pilih Property, Tools, Error Checking. Format melalui HP Android. Jika kamu sudah hopeless dan nggak terlalu mementingkan data di dalamnya, kamu bisa langsung format kartu SD kamu melalui HP Android ya, geng. Format melalui PC atau laptop. Jika kartu SD kamu masih error juga, kamu bisa melakukan format melalui PC atau laptop ya, geng. Pertama, hubungkan kartu SD dengan card reader, buka Explorer, dan pilih kartu SD. Klik kanan, lalu pilih format. Nah, itu dia cara-caranya, geng. Gampang banget, kan? Selamat mencoba dan semoga berhasil. Bye, geng!